Artis sekaligus anggota DPR RI Krisdayanti menjadi sorotan warganet terkait penampilannya setelah Krisdayanti terlihat memakai tas dengan brand mewah Hermes saat belusukan ke Pasar Singosari Malang pada 29 Maret 2023. Dalam kunjungannya itu, Krisdayanti memakai tas Hermes dengan harga Rp71 juta rupiah. Mengutip dari akun Instagram @DPRRI, Krisdayanti terlihat menyapa sejumlah pedagang pasar Singosari. Bersama dengan Bupati Malang Sanusi, Krisdayanti juga berbicara langsung dengan para pedagang. Saat kunjungan, Krisdayanti tampil rapi dengan setelan jas dan celana panjang warna hitam. Ia juga menenteng tas yang didominasi warna toska. Meski terlihat simpel, tapi tas yang ditenteng Ibunda Aurel Hermansyah bukanlah tas murah. Anggota Komisi 9 DPR RI itu diketahui menenteng tas Hermes Socelli 22 Limited Edition berbahan kanvas dengan paduan paladium. Dikutip dari Christie's.com, tas Hermes Socelli 22 yang dibawa Krisdayanti dibanderol $37.500 Hong Kong atau bila dirupiahkan menjadi Rp71.318.258. Masih dari situs Christie's.com, tas limited edition ini memiliki ukuran panjang 22 cm, tinggi 30 cm, dan lebar 11 cm. Dalam setiap pembelian tas Hermes Socelli 22 akan mendapatkan pelindung, tas pembungkus berukuran kecil, dan box. Untuk berita selengkapnya bisa langsung cek di bangkapos.com dan posblitter.co.